Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Rit, mending bos dibiarin berdua. Ntar kita dikira ngerecokin mereka. Kita cabut yuk. Kalau gitu kita terbang duluan deh, Wak. Farid sama Wak terbang duluan ya, Mas Jun. Ya udah deh, pengertian juga mereka. Pengertian sama siapa maksud lo, Jun? Enggak, maksud gue lo orang pengertian. Lo bisa aja, Jun. Iya, emang bener lo pengertian. Kok Mami Cindy kan belum jemput, malah Cindy lapar lagi. Boleh juga perhiasan tuh anak. Halo, Manis. Manis, nama saya Cindy. Bukan Manis, kalau si Manis nama kucing piaran saya. Saya nggak nanya nama kucing kamu. Tolong! Lo tolongin anak kecil itu. Tolong! Hei! Mendingan lo balikin perhiasan anak kecil itu. Hei, anak ingusan, lo mau jadi jagoan. Hah? Lo kenal gue nggak? Asap gerampang dari kampung cerewet. Hah? Lo mau asap gerampang dari kampung cerewet? Mau dari kampung bawel? Gue nggak takut sama lo. Oh, hebat juga nyali lo. Hah! Kalau anak ini diambil sama dia, Jun. Tenang, Vio. Hei, kalau lu ambil kanal itu, lu gue tembak. Benar, Nen. Sebelum casting beneran, I need latihan dulu. Gampang kok, propertinya cuma sapu tok. Akulah ratu kejahatan dunia. Nobody ada yang lolos dari cengkeramanku. Wah, Ciloko. Ternyata si Teni penjahit. Penjahat. I know you. You jangan bersembunyi di situ. Marilah kau. Dagingmu akan ku makan, tulangmu tak kasihkan ke anjing. Marilah kau. Jangan. Ojo dipangan aku. Dagingku sedikit, dagingku sedikit. Aku lebih banyak tulangnya tuh dan itu. Lihat. Aku jadi mangannya Ten yo. Aku jadi makan. Wah. Ngapain lo? Ada museum-museuman begitu? Bikin kotor di rumah aja. Museum. Memangnya Bagong ini barang antik museum? Sorry, maksud gue lo adegan mesum-mesuman. Gue tahu, lo pengen merkosa Teni kan? Hah? Amit-amit Jepang Baby merkosa. Sorry ya, I nenek sihir. I lagi casting sinetron. I lagi cari duit tambahan. You pay me kurang. I kan gadis kosmopolitan. Lo mau main sinetron? Mau jadi bintang sinetron? Yes. Cocok kan? Ya, tapi kalau I lolos dari casting, kalau enggak lolos ya ya not. Tapi I kan cocok kan jadi nenek sihir. Pantas banget kamu jadi nenek sihir. Saya yakin kamu nanti lolos casting. Yeah, thank you. Tapi kamu lebih pantas kalau jadi nenek sihir enggak usah di make up begini, jadi alami. Wong crazy, wong beautiful kayak gitu. Jadi nenek sihir. Bagus. Gua setuju lu ketok si Bagong. Sebab kalau pacar sendiri nyelak, cocok nih, bagus nih diketok. Jadi ketok lagi parah. Lagi ya? Iya. Udah deh, wes. Itu aja. Tadi kita udah terbang muter-muter supaya siangan nyampe rumah, Wak. Tapi kok Mas Jun belum pulang juga ya, Wak? Loh, Uwa juga kagak ngantri tuh. Tapi Uwa mau lihat di internet Uwa ya. Itu kok ada anak kecil, Wa? Oh, makin nangis segala. What happened, Yotenya? Tuh, si Jun kemana sih? Pasti dia lagi pacaran nih sama Fiona. Belum tentu. Kirain lo ngerasa aja. Gue tahu lo cemburu sama si Jun. Ya, nah, ini orangnya.
Sorry Mas Dadang, kita telat. Tadi kita habis nolongin anak kecil yang perhiasannya dirampas. Waduh. Hah? Dirampas? Iya, dirampas. Ah, I harus simpan semua perhiasan I, walaupun palsu. Ah, I'm afraid. Eh, Tenny, siapa yang mau ngerampas perhiasan lo? Lagian penjahat juga takut duluan lihat lo. Emangnya I mak lampir apa? Wong kresi. Udah, itu tuh yang diambil perhiasannya itu anak kecil, Ten. Lagian orang tuanya juga ngasih perhiasan berlebihan banget ya, Junya. Ah, iya. Nah, sekarang maksudnya kita pengen minta tolong Mas Dadang. Penjahatnya kan kabur. Yeah. Nah, gimana kalau Mas Dadang nyamar jadi anak SD untuk mancing penjahat itu? Waduh, keterlaluan lu, Jun. Masa gua suruh pakai pakaian anak SD? Karena masih cocok. Gua kan tua kecil-kecil juga, enggak pantas, enggak mau. Cocok. I setuju. You kan orangnya little, mukanya small kayak semut. I bisa dandanin you kayak penyanyi cilik itu sama Tasya. Cocok. Tasya, tas koper kali. Pokoknya gua kagak mau sekali di udara, tetap di udara. Sekali ogah, tetap ogah. No way. Bos, kalau ada cewek dipasang perhiasan yang kinclong-kinclong, Eka bisa bantu, bos. Nah, itu dia masalahnya, Om. Mas Dadang nggak mau didandanin jadi anak SD. Kalau Bang Mamat aja, gimana, Mas Jun? Ah, ide bagus tuh. Wah, lo panjang umur, Mat. Sini, gue bilangin, Mat. Lo mau nggak nolongin gue? Lo didandanin jadi anak SD, tapi anak perempuannya, Mat. Apa-apaan sih lo, Jun? Masa Mamat suruh nyamar jadi anak SD? Jun, umur Mama 17 lebih. 17 tahun lebih. Lebihnya 30 tahun kali, bos. Ini kan demi untuk menangkap penjahat itu, Mat. Kalau penjahat itu masih berkeliaran, orang-orang yang punya anak kecil tuh pasti gak akan tenang. Gak mau, Jun, ah. Tapi ngomong-ngomong, ada bayarannya gak nih? Kalau ada bayarannya sih, mau pikir-pikir dulu deh. Ah, mata duitan lo, Mat. Kalau gak ada anak yang mau nyamar jadi anak SD, mendingan Farid aja deh, Mas Jun, yang nyamar. Beneran nih kamu mau, Rid? Iya, Mas Jun. Wah, sip deh. Bos, kalau begitu kita mendarat di tempat yang suka didatangi penjahat itu, dan kita ngumpet di tempat yang tidak kelihatan, biar Farid yang jalan sendiri jadi umpan. Kumaha. Tapi gimana caranya? Apa kita telepon polisi aja, Om? No problem, bos. Eka siapin handphone. Thank you, Om. Kalau gitu kita siap action. Let's go. SMS meneh from Tukiem Pondok Indah. Ngajak body language. I sih mau aja, tapi Mr. Dadang mulain gak ya? Aduh, Tenny. Kagak ada bosen-bosennya lu main SMS dulu. Sekarang stop dulu. Tolong dandanin gue jadi anak SD. Loh, ya sedih gak mau, you bilang. Tapi kok tuh deh mau, gimana sih? Gue pikir-pikir gue harus nolongin si Jun nangkep perampas perhiasan itu. Gimana sih lu? Badannya little banget ya, gak ada strong-strongnya gitu. Waduh, pikiran lu ngeres ya. Baru gue buka baju lu udah ngomongin terong. Budeke. Yang ngomong terong tuh siapa? I ngomong strong, bukan terong. Serong keras. Aduh. Lu bisa diem dikit, kenapa sih? Weh, cendelan banget sih lu kalau nangka, tau gak lu nangka lu? Mama tuh didandanin jadi mesel. Kalau penyanyi cilik tuh mesti lincah. Nih, lihat nih. Yang digoyang. Dangdut. Bencong. Messi itu penyanyi pop, bukan penyanyi dangdut. Mamat. Messi tuh mukanya muka dangdut. Udah, dandanin aja deh. Rewel amat sih. Mana kalung masnya, mana? Kalung mas. Ini emang bagus tau. Kalung mas. Nih, ada nih. Awas lo kalau hilang, ganti tau gak? Bisa lo ganti kalung gue. Ay, sorry ya. Kalau ganti beneran mah. Minta sama si Jun. Minta sama si Jun. Lu kayak ulet nangka beneran. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko pelanggan adalah raja. Terus? Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih.